Kutemukan. Lihatlah. Hei, itu jamur beracun. Kau tidak mengetahuinya ya? Sayang sekali ya, nampak enak. Aku tidak tahan lagi. Yang kita lakukan hanya untuk mencari jamur. Ada pilihan lain? Hah, kau tahu bagaimana Tuan Uru? Ya, aku menemukannya. Lihatlah, ini kan buah kesukaan Tuan Uru. Wow, banyak sekali. Dia pasti senang. Iya, kita juga pasti kebagian. Baiklah, aku akan mencobanya. Itu kan, ayo cepat, ambil sebanyak mungkin. Baik. Dia pasti sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Tidak banyak, kecuali lari. Kahan. Wow, ini enak sekali. Wah, kukira itu Gon, suaranya seperti dia. Aku juga sering kali tertipu, mirip sekali. Sekarang aku bisa makan sebanyak yang aku mau. Oh, tidak, sepertinya ada yang datang. Aku harus melakukannya lagi. Ini akan lucu. Maafkan aku. Hei, lihat. Lihat di sana. Awas. Maaf, kau tertipu. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Jujur, tidak akan lagi. Apa kau mau lihat bagaimana aku melakukannya? Kau suka? Mau yang lain lagi? Baiklah. Coba tebak siapa ini? Aku sangat minta maaf, Tuan Uru. Sungguh, kami minta maaf, Tuan Uru. Kami tidak bisa membawakanmu makanan. Apa maksudmu tidak bisa membawakan makanan untukku? Kau tahu betapa laparnya aku. Tadinya kami sudah dapat, tapi tiba-tiba Gon datang. Dasar Gon! Aku kelaparan! Namaku Suku, dan aku suka makan kacang. Dan aku Puroro, apa aku harus melihatnya atau tidak? Aku sudah mulai lelah, sudah cukup kan? Oh baiklah, tapi ini yang terakhir. Kau mau aku meniru siapa? Siapa? Kau bercanda? Kau mau aku meniru sebuah pohon? Aku tidak bisa meniru pohon. Apa? Kau serius? Juga tidak bicara. Kau harus memilih sesuatu yang bisa bicara atau bersuara. Wah. Jika ada Gon, kita tidak bisa mengambil kacang atau makanan apapun. Suara apa itu? Namaku Tuan Uru dan aku raja di pulau ini. Ya ampun,
Apa? Selama ini kita tertipu? Oh, berani sekali dia. Tunggu saja balasan. Hei, lepaskan aku. Telurku, di mana telurku? Hei, sementara dia menginginkan perhatian Gaon, kita mengambil makanan saja. Ya. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi begitu tiba-tiba, aku tidak tahu harus jawab apa. Mereka ternyata kembali lagi. Lihat di belakangmu, mereka mengambil semua kacang kesukaanmu. Aku rasa sudah cukup. Ayo pergi. Hei, kalian, berhenti. Tinggalkan kacang itu dan pergilah sekarang. Aku tahu itu hanya suara Tuan Uru palsu, tapi tetap saja membuatku kaget. Di mana kau? Suara itu, bukankah itu suara Jack? Siapa itu? Hei, nampaknya mereka sedang mencari makanan untuk Tuan Uru Raja mereka. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang melakukannya? Bukankah ini sedikit meniru Uru? Hei, Uru! Ayo keluar, aku tahu kau sembunyi. Apapun yang terjadi, jangan melibatkan Gon. Tidak, Pak. Tidak akan. Aku mohon. Lepaskan aku. Hei, Uru. Tunjukkan wajahmu. Atau aku tidak bisa menjamin keselamatan temanmu ini. Mau kemana kau? Ada apa lagi? Tetaplah berada di sana. Mau melarikan diri. Aku baru menemukan yang gigi seperti itu. Kami tidak melakukan apa-apa. Kaulah yang membuatnya kabur. Akhirnya sampai juga kebebasan. Aku tidak percaya bisa berhasil. Ya, aku bisa lepas. Oh, kelihatannya dia menemukan beberapa kacang. Kelihatannya enak. Tapi sayangnya semua akan menjadi milikku. Sedang apa kau dengan kacangku? Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku tidak akan melakukannya lagi. Oh, baiklah. Karena kau menyesalinya, aku maafkan. Tuan Uru. Apa? Mereka lagi? Apa yang harus kulakukan? Tuan Uru. Ketemu. Tenang kau. Kali ini kau tidak akan bisa lolos. Kami hanya. Jack, apa yang kau lakukan? Uru, akhirnya kau keluar dari kosongnya. Tuan Uru. Jack, kita buktikan siapakah yang terkuat di antara kita. Baiklah, tunjukkan kemampuan. Ayo, mulia. Kau siap, Uru? Ya! Ayo, Tuan Uru! Ya, kau pasti bisa! Ini bukan salahku. Ini tidak adil. Kenapa? Kenapa kau marah pada kami, Gon? Kenapa? Nampaknya Tuan Uru kalah. Oh!
Ternyata kau lagi ya. Kami tidak akan tertipu lagi. Ayolah teman-teman. Ini salah paham. Aku mau lepaskan aku. Aku tidak jahat. Tunggu, maafkan aku. Tidak akan kuulangi lagi. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Iya, kita bisa melemparnya ke lumpur. Kita cabuti bulunya dulu ya. Ya, itu baru ide yang bagus. Oh, jangan buluku yang indah ini. Apa yang kau lakukan di sini? Mereka kabur. Buluku tidak jadi dicabuti. Aku selamat. Kau baik hati, kau kuat dan berani, kau juga ramah. Oh, kau pahlawanku, aku baru bertemu. Keren kau ini. Kalau aku lihat, dia seperti itu sejak kemarin. Apa yang mereka lakukan? Akulah Uru, sang raja hutan. Siapa yang berani mengambil makananku? Ini sudah keterlaluan. Apa yang burung itu lakukan di sini? Aku maksudku terserah.